Presiden Joko Widodo resmi melantik pengurus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Yudian Wahyudi didapuk sebagai Kepala BPIP periode 2022 hingga 2027. Saat pelantikan, Jokowi berpesan agar BPIP lebih masuk ke dunia milenial dalam menyebarkan ideologi Pancasila memanfaatkan media digital. Memaksimalkan medsos, TikTok, musik, olahraga, dan budaya untuk membumikan Pancasila. Agar tidak hanya dihafal tetapi bisa terhayati, dipahami, dan teramalkan.